Tapi sebelum kita mulai, ada dasar-dasarnya. Dasar itu seperti kita bangun rumah itu pondasi. Pondasi itu sebenarnya tidak sulit. Coba ada cara yang paling simple. Begini, jadi kalau itu ada satu cerita namanya di Tiongkok itu 400
sekian tahun yang lalu, seorang itu dia di ketemu satu guru, guru itu kali lamar hidup seseorang itu sangat tepat, jadi tanggal lahir itu bisa dihitung, jadi segalanya itu dia bisa hitung sangat tepat. Tetapi sesuatu saat dia itu merasa, kenapa saya punya hidup selalu bisa dihitung dan tidak bisa berubah. Akhirnya dia merasa putus asa, saya gak bisa meningkat kehidupan saya. Dimana dia hanya bisa jadi satu camat, karena dia sebenarnya pintar sekolah. Pintar sekolah, ujian itu bisa jadi sampai jadi camat. Dengan hitungan itu dia terima gaji, karena dulu itu gaji itu dikasih beras. Beras itu berapa banyak dan uang sekian ya sudah. Jadi dulu beras itu sangat sulit. Kita dalam bahasa Mandarin itu ada fan si fan zhong chan li li jie xin hu. Jadi nasi sekutir-kutir di piring kita itu semuanya itu petani yang jerih payah punya hasil. Jadi kita harus bisa bersyukur karena petani-petani ini sudah mengeluarkan sebaik-baiknya bantu kita, bisa kita isi perut kita. Jadi jangan pikir karena kita punya uang, saya bisa belanja, saya buang. Itu salah. Itu ada dua poin yang salah. Salah itu, satu, kita punya rezeki hilang. Manusia itu sudah ditentukan bahwa dulu kita tanam apa, kita punya deposit itu apa. Deposit kita itu ada batasnya, bukan tanpa batas. Biar kaya, biar miskin, ada batasnya. Kalau kita tidak bisa hemat-hemat dalam mengelola kita punya rezeki ini, kita akan hilang. Sampai ada orang kalau dia salah mengelola dia punya rezeki, bisa meninggal. Karena kita ngomong hilang dia punya sumber, nggak ada deposit lagi, manusia itu bisa meninggal. Jadi itu hati-hati. Biarpun contoh ada orang ke misalnya inap di hotel, dia pikir, wah ini hotel punya, gak apa-apa, kran air saya buka aja uang airnya. Itu salah. Kenapa? Itu rezeki kamu. Kamu bisa pakai berapa liter, itu sudah ada ketentuannya. Kamu punya rezeki, sumbernya itu ada. Begitu kamu buang, uang rezeki itu. Orang hotel bayar, tapi Anda hilang rezekinya. Jadi ini hal-hal yang demikian itu harus kita ingat. Manusia itu dari susah masuk kehidupan yang lebih mudah, itu gampang. Dari yang sudah hidupnya sangat enak, mau turun ke rezeki yang sulit, itu berat. Ya. Jadi kita itu jangan pikir bahwa itu segala sesuatu itu memang begitu enaknya gitu. Ada mungkin anak-anak kita itu kalau kita dia nggak ngerti bahwa orang tua itu susah payah memberkahi mereka, kasih makan, kasih hidup, kasih pendidikan, tapi dia nggak ngerti jerih payah orang tua. Dia bisa buang sesuatu yang hak dari orang tua kasih. Jadi ini yang kita harus tanam dari kecil. Manusia itu juga jangan selalu pikir bahwa kita itu pribadi, saya itu aja, jadi hidup itu saya. Salah. Kita itu ada keluarga. Keluarga itulah yang penting. Kalau dulu kita punya nenek moyang, dulu itu misalnya satu marga Li, marga Chang, marga Wang, segalanya, mereka itu hidup dari satu kampung. Seluruh kampung itu marganya satu. Marga Wang, ya marga Wang bisa sampai 300 orang. Jadi orang di dalam itu semua punya sumbangsih. Apa yang mereka misalnya cocok tanam, dulu kan cocok tanamnya dibukanya, itu semua dikelola oleh keluarga. Jadi bukan pribadi. Itu beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu terlalu jadi self sendiri ya. Jadi selalu pikir diri sendiri, akhirnya timbul egois. Ini yang harus kita coba tanamkan, bahwa itu keluarga itu harus saling bantu, saling itu mendukung. Ini yang penting kalau kita punya keluarga. Ya, kenapa kita punya keluarga? Kenapa kita jauh-jauh juga harus pulang kampung untuk lihat kita punya keluarga? Ya itu
ikatan keluarga ini yang kita tanamkan. Oke, kembali ke Liao Fan Xianzhen. Saya sedikit dia itu bagaimana hubungan nasib. Sekali dia ketemu satu suhu, suhu itu kasih tahu nasib kamu bisa rubah. Karena suhu itu duduk 3 hari 3 malam sama dia itu meditasi. Suhu itu juga rasa heran, ini kok hebat sekali. 3 hari 3 malam dia gak punya pikiran, bisa tenang sekali. Ini suhu tanya, apa? Kenapa kamu bisa dengan tenangnya? Dia jawab, saya punya nasib sudah dihitung dengan tepat. Saya pikir apapun percuma. Saya seberapa kuat saya rubah, saya rajin, tetap ujian saya namanya itu, gajinya saya itu. Hitungnya terlalu persis. Terus buat apa saya berjuang lagi? Jadi dia nggak ada niat juang, nggak ada niat untuk meningkat lagi. Padahal dia dihitung dia akan meninggal umur 51. Dia dihitung bahwa dia akan meninggal umur 51. Jadi suhu ini akhirnya ketawa dia. Saya pikir kamu itu seorang pahlawan, ternyata kamu hanya manusia awam biasa. Oke, sekarang caranya begini. Sediain dua mangkok. Jadi buat biji-bijian terserah biji apa. Satunya hitam, satunya putih. Kalau begitu kita ada timbul pikiran yang baik, kasih biji putihnya. Timbul pikiran yang kurang baik, kasih biji hitam. Coba kita lihat sehari, kita timbul pikiran kita itu berapa banyak yang hitam, berapa banyak yang putih. Catat, dalam berapa bulan itu dia coba-coba. Akhirnya dia tahu ini timbulan pikiran yang gak baik itu makin hari makin kurang-kurang sampai putihnya yang banyak, hitamnya hilang sama sekali. Itu butuh waktu. Dan ini catat, karena kita sendiri yang tahu, gak ada orang tahu. Tapi ini yang bagaimana manusia mau coba berubah nasib. Akhirnya, singkat cerita, Yen Yaofan ini mampu merubah nasibnya. Tingkatan ujian dia itu naik dari ranking 3 ibunya jadi ranking 1. Karena mereka itu selalu ada ujian terus, jadi naik. Nah, terus gajinya sudah berubah sesudah dia merubah tadi. Berubah ini dia punya keyakinan, oh rupanya ternyata bisa berubah. Dan yang hebat tadi, umurnya hidup sampai umur 72. Dia dapat tambah umur panjang 21 tahun. Tapi kenapa dia bisa tambah? Karena begitu dia jadi pejabat yang lebih tinggi lagi, dia selalu berbuat lemah. Ada satu kali itu dia buat itu satu tindakan. Dulu pemerintah daerah itu ambil gaji, pungut pajak dari sawah. Sekali lagi dia itu kasih turunkan pajak ladang. Jadi orang punya ladang yang sulit, dia turunkan pajaknya. Dengan dia turunkan itu sudah lebih dari 10.000 keluarga kakak yang dapat manfaat, karena membayar ke pajak negara itu menurun. Orang senang gitu. Jadi dia pikir tadinya dia mau buat amal itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk mau buat 10.000 itu sulit gitu. Nggak bisa capai dalam setahun. Tapi dengan kebijaksanaan itu dia mampu membuatnya. Dia pikir dia tetap taruh di hati, dia nggak tahu. Jadi malamnya dia mimpi, seorang dewa kasih tahu sama dia, apa kamu punya kebijakan sudah membantu 10.000 lebih kepala keluarga. Gak usah pikirin lagi, Anda sudah melampaui apapunnya niat ini bantu 10.000 orang, 10.000 kebaikan. Dengan demikian, dia itu baru mampu merubah anaknya bisa besar dengan baik, dia bisa umur lebih panjang, umur 72. Jadi dengan singkat cerita bahwa ini cerita yang benar-benar terjadi, bukan sesuatu dongeng, bukan sesuatu karangan. Itu bukunya agak panjang, cuma kita kalau mau belajar
ada bukunya, tapi saya nggak tahu kalau kita ada nggak buku yang dalam bahasa Indonesia itu ada namanya The Organization. Nah, saya kira dengan begini kita itu paham bahwa manusia itu harus punya pegang, ya, pegang teguh, karena Buddha sudah memberi contoh bahwa dia itu bisa jadi raja, dia lepas segalanya, ya, kekuasaan, kekayaan, kemewahan, semua dia lepas, ya, jadi seorang biksu yang hanya punya 3 jubah, 1 tatah, itu aja pun, nggak ada lain-lain lagi, ya, dulu sepatu pun tidak ada, kita harus ingat ya hal itu. Walaupun kita itu ya, tidak bisa seperti Buddha demikian, tapi kita ingat manusia itu harus pegang sila. Sila itu adalah batas atau pagar supaya kita tidak jatuh ke alam yang tidak baik. Itu pagar untuk kita, bukan mengikat kita punya tangan dan kaki. Kita harus ingat kembali. Kedua, kehidupan Buddha itu mengajar kita itu hidup sebenarnya. Walaupun kita mampu, tapi kita bisa sharing sama orang. Itu yang kekuatan yang baik. Dengan kita ngomong kita bisa syukur demikian, belum tentu kita nanti kembali dengan rezeki yang uang banyak, tidak, belum tentu. Tapi kalau dengan kesehatan kita yang baik, anak kita itu lancar, dapat usaha, dapat apapun yang dengan baik, dengan aman, itu sudah satu rezeki atau berkah yang sudah kita terima. Jadi kita jangan pikirin selalu itu saya tangan ini selalu saya dapat itu, belum tentu. Tapi mungkin cara yang lain kita dapatnya. Ya, saya kira cukup untuk sekian ya. Terima kasih. Amin. Bapak. Thank you.